Hello Earth, welcome back with me and the CK4 and we are the Earth. Oke okay guys, jadi project kemarin tuh si CK4 mesinnya sekarang udah naik guys, jadi ini udah rapi banget dalemannya. Dikunci deh, bentar. Jadi udah dinaikin mesinnya dan hasilnya rapi banget guys. Jadi ini udah semua udah kita naikin balik nih. Kita udah bersihin juga. Tinggal nanti dipoles terakhir lah ya. Terus ini dalaman mesin jadi rapi banget semua kecap. Kalian bisa lihat enggak ada yang lewat. Peredam tetap ada. Dan udah gokil guys pokoknya. Semuanya rapi. Ini udah kepasang semua. Terus kita udah rakit juga lampu udah kepasang. Ini grill kemarin kita buat minta lampunya aja. Supaya center, terus kita lagi pasang BBKP racing juga 4 pot. Jadi ini sekalian rubah PCD ya. PCD jadi 5, bisa kalian lihat di sini. PCD udah 5. Velgnya pakai CRK dan bannya Arva Neova. Terus disknya udah kepasang 330 nih. Dan ini keren yang jadinya pasang lubangnya 5 ya. Jadi pakai velgnya pilihannya lebih banyak karena tadinya tuh dia 400 PCD-nya guys, jadi udah diubah. Terus kita lagi pasang jok juga, jok bright. Ini kita lagi bikin bracketnya. Udah jadi sih, tinggal dicet. Contoh kepasangnya kayak gini guys, yang kanan udah kepasang. Kalian bisa lihat nih si jok brightnya. Nah ini dia pakai bright Kuga, nah, tapi yang non karbon. Cuman ini size yang gede, gue duduk di sini nyaman banget. Dan setir dia pakai Keys Racing. Dan di situ ada subwoofer kolong juga. Gue baru tahu karena joknya copot gitu. Terus kemarin karena BBK dan peleknya lumayan, offsetnya lumayan ET20-an dan bannya Arva Neova, pelek tuh nongol guys. Jadi akhirnya kita bikin overfender nih, kita lagi proses bikin overfender. Modelnya gimana nanti kalian tunggu aja, ini masih sneak peek. Jadi buat ngintip-ngintip aja. Belakang pun ternyata keluar karena belakang juga kita ganti pakai disc brake juga, tadinya tromol. Ini pakai disc brake-nya Lancer EX. Nanti si kalipernya lagi kita refurbish dulu dan di retrofit, jadi nanti handbrake-nya tetap bisa jalan. Terus ini jok standarnya kayak gini. Dia joknya masih bagus ya, jadi dia bawaan asli, fabric-nya masih bagus dan nggak bakal dijual. Jadi buat yang pakai Lancer mau pakai jok standar, ini nggak dijual guys. Sorry dulu nih. Oke, terus ini bagasi juga udah kecat semua. Udah dipasangin, lampu juga udah dipasangin. Tadi ini di smoke, kita copot stiker ya. Ini yang buat tanya, ini tutup tangki udah dicat juga, belum dipasang aja. Karena kita lagi bikin ini nih, ada fiber-fiber daripada baret. Terus knalpot nanti kita custom, knalpotnya masih standar. Terus ini handle pintu guys, harusnya hitam ya. Standarnya hitam, kita cat warna body supaya lebih sleek aja. Karena hitamnya udah abis di samping, sisa ini doang nih. Nggak tahu nih, kalau ini harusnya ditemin apa enggak ya? Kita lagi mikir sih, kayaknya bagus ditemin ya. Jadi lebih ada aksen gitu. Dan ini kan tadi dikerok ya, jadi kemarin udah dicopotin semua. Kaca semua tuh jadi rapi banget. Terus ini tipis banget, nggak ada dempulan. Jadi udah gokil lah pokoknya. Spion juga kita cat warna body, karena ya basicnya udah warna body ya. Dan ini silvernya silver baru guys, jadi ini silvernya terang banget. Dan sebenarnya ini silver tapi solid, jadi itu susah banget. Ini solid deh. Jadi kita mainan partikelnya tuh rapet. Si tipis-tipis banget. Jadi nggak yang ada metaliknya. Ini jadi silver terang banget. Apalagi kalau di matahari kemarin gue udah lihat, gila. Dan karena metaliknya itu tipis ya, hampir nggak ada, makanya hampir dibilang solid. Ini jadi cat tuh deep banget, dalam banget. Bisa kacaan di warna silver guys, itu jarang banget terjadi ya. Karena biasa warna silver itu memang nggak gampang kotor, tapi biasanya susah mengkilat ya. Jadi keren banget gitu. Terus ke mesin, nanti kita ganti karbon.
Pumpsnya udah ada karbon, cuman ini berhubung udah dicat, nanti buat dipoles dulu. Kita mau poles dulu ini si pump mesinnya, biar disimpannya udah keadaan terpoles. Jadi kalau mau bosen nih nanti karbon-karbon, tinggal balikin ke yang silver guys gitu. Jadi ini emang si Om ini semua mobilnya karbon. Kayak yang hitam nih, yang hitam juga udah lagi dirakit. Yang punya sama kebetulan. Yang hitam juga udah dirakit-rakit, udah kepasang. Yang waktu itu black chrome, jadi black deep super deep black. Super fucking deep black. Sorry, freaking deep black. Jadi ini gokil sih, mengkilat banget guys. Jadi rapi jali bro. Nah ini juga nanti kita update. Ini kalau kalian lihat semua mobil juga pun pakai Alfa Nova. Nih ini Alfa Nova lagi dan dibawa ke Jambi kemarin guys. Jadi no play play lah, dan Alfa Nova ya kalau kalian mau lihat baru. Masih ada stikernya. Jadi gak main yang second. Ban dia baru. Neova yang itu aja katanya udah keras. Kalau gue sih masih mau dipakai. Kalau dia udah kayak begini aja udah gak mau dipakai, langsung mau beli baru lagi si Om itu. Karena ya mobilnya emang basically buat dipakai keluar pulau guys. Yang ini juga nanti mau dibawa ke Jambi lagi. Karena sebenarnya ada proyek-proyeknya banyak ya Om ini ya. Itu salah satu Jambi, dia yang punya-punya sesuatu lah. Dan kalau ke proyek gak mau pakai mobil standar guys, mobil harus modif. Makanya semua mobilnya dimodif gila-gilaan. Pajero juga waktu itu gila-gilaan juga, padahal cuma buat angkat-angkat barang doang. Itu ada juga si Suzuki Carry yang baru tuh, itu juga modif abis-abisan, pelek 18 segala macam, body kit, jok aja nih, jok yang dari ini, jok yang Evo ini. Nah ini jok nih, ini mau dicopot guys, ganti joknya Porsche. Nah jok yang ininya kemungkinan besar kalau nggak masuk ke yang merah. Yang merah udah ada bright carbon juga, Kuga, tapi kecil kan kemarin. Nah kemungkinan mau ditaruh di Grand Carry katanya. Jadi pokoknya si Om ini, si yang punya-punya ini nggak pernah mau mobilnya standar guys. Malah dia baru beli lagi dua mobil project lagi. Pokoknya satu Eropa, satu Jepang lagi, dan itu semua mobil cepet, mobil kencang dari standarnya. Dan itu mau dimodif lagi, di kita udah pesen body kit lagi guys. Jadi pokoknya tungguin aja, pokoknya si Om gue ini projectnya nggak bakal habis-habis. Abis ini aja nih item mau kelarin rakit nih buru-buru, karena langsung ada satu project lagi, mobil pertama dia katanya yang mau di modif abis-abisan juga. BBK udah ada, peleknya udah ada, joknya udah ada, body kita udah ada, pokoknya gila, itu gila juga. Jadi tungguin aja, project kita udah mau beres-beres nih. Itu Eleni yang kemarin ride repair udah, ini Kijang lagi power steering, tungguin aja nanti update-nya. Power steeringnya lagi kita maksimalin dulu, kemarin masih agak berat, jadi gua gak mau daripada customer-nya kecewa, mendingan kita effort lebih tapi memuaskan gitu guys. Jadi ditungguin aja, sorry kalau agak lama nih. Cuman kalau jok nih nanti gua pasang juga, nanti tinggal cat bracket-nya dulu sebentar, terus langsung dirakit, langsung beres. Kalau jok sih sebentar ya, yang lama nih body kit juga udah dipoksi sih sebenarnya, cuman mau dibuat fitting dulu buat bikin over fender ya. Jadi tinggal nunggu over fender aja, nanti kita update mobilnya pas udah beres. Over fendernya juga spesial banget, one of one, nggak niru dari mana-mana, bener-bener gambarnya si Alvin. Jadi bakal gokil sini mobil guys gitu. Oke, jadi mungkin itu di topik begini dulu. Buat yang kepo-kepo pekerjaannya gimana, udah ada IGTV-nya juga pas lagi di chatnya, dan detail chatnya juga udah ada, itu ada di Earth Premium, langsung kepoin aja atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50k subscriber, gue mau anjurin Civic gue biar bisa ikutan begini-begini nih. Tolong bantuannya banget guys, jadi gue cuma butuh alasan itu aja. Dan biar kita lebih semangat juga sih sebenarnya, kalau subscriber tambah banyak, kita tambah banyak keluarga juga, jadi lebih effortnya terbayar gitu buat kita bikin video konten terus buat kalian setiap hari, nggak ada bolong. Dan setiap hari Minggu ada podcast mulai sekarang. Gimana menurut kalian? Komennya di bawah. Podcastnya udah cukup ramai sekarang, dan topik-topiknya menurut gue sih udah cukup banget, dan salah satu bahasan mobil yang asik juga ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, cek aja di playlist kita juga ada namanya podcast. Itu udah ada beberapa video lah ya, udah ada 4 atau 3 ya. Itu kita bakal rutin terus, setiap hari Minggu bakal ada podcast terus buat kalian cicet bareng. Dan komen aja kalau mau, kalian mau di podcastin tentang topik apa juga, komennya di bawah supaya kita ya bisa lebih nyambung lagi lah sama kalian, lebih attach gitu. Oke, jadi mungkin dari topik begini dulu ya. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.